Oke, halo halo semuanya. Selamat malam. Selamat sore. Sorry, selamat sore untuk menjelang malam untuk teman-teman semua. Selamat datang di sesi live session mini bootcamp liburan produktif bersama Diki Lab. Jadi di acara mini bootcamp ini untuk teman-teman semua mungkin yang baru mengikuti untuk sesi hari ini atau baru kenalan juga dengan DQ Lab, baru dengar-dengar juga DQ Lab apa sih, DQ Lab apa. Nah, teman-teman jangan khawatir, hari ini ada perkenalan untuk live session juga untuk teman-teman semua. Jadi mungkin sebelum aku lebih lanjut lagi, aku mau perkenalin dulu, nama aku Aldo, aku dari tim DQ Lab. Nah, sebelum aku lebih lanjut lagi, aku mau kenalan-kenalan dulu nih untuk teman-teman semua nih. Mungkin teman-teman bisa tulis-tulis di kolom komentar yuk, teman-teman asalnya dari mana. Sekalian aku mau interaksi nih dengan teman-teman. Aku mau sapa-sapa, aku mau lihat-lihat teman-teman kira-kira peserta yang mengikuti live session hari ini rata-rata dari pulau mana atau dari daerah mana nih. Bisa banget teman-teman tulis di kolom komentar aja. Yuk kita ramaikan aja kolom komentar ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman juga mau nanya-nanya atau mau ada yang bingung atau mau ditanya-tanya tentang sekitar putaran data science, boleh banget teman-teman tulis aja di kolom komentar. Nanti akan dibantu jawab oleh, nanti kita ada pembicara juga expert juga dalam bidangnya, ada kita memperkenalkan ada praktisi data juga udah expert dalam bidangnya. Maka dari itu untuk teman-teman semua nanti silakan untuk bertanya-tanya juga, kalau nanti penasaran-penasaran silakan, boleh banget tanya-tanya, kita ramaikan saja kolom komentarnya, kita pecahkan untuk kolom komentarnya, silakan untuk teman-teman. Oke, udah ada Kak, kok di layarku layarnya hitam ya, harusnya aman sih untuk Kak Arif ya. Harusnya layarnya nggak hitam sih untuk sekarang. Mungkin Kak Arif waktu itu yang pasnya mulainya kali. Nanti tungguin aja. Nanti harusnya udah nggak. Oke, udah ada yang masuk nih. Dari Kak Arvin. Dari Batam. Oke, Arvin dari Batam. Oke, halo Kak Arvin. Dan halo juga untuk warga Batam dan sekitarnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dari Jakarta, Kak. Dari akunnya Rian Febrian. Oke, halo Karian, dan halo juga untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, ada yang masuk lagi nih. Halo Kak, aku Lina dari Purwakarta. Oke, halo Kak Lina, dan halo juga untuk warga Purwakarta dan sekitarnya. Yuk, silakan untuk teman-teman yang lain bisa banget tulis di kolom komentar teman-teman asalnya dari mana, supaya kita, aku mau kenalan dulu nih teman-teman, untuk teman-teman semua. Sebelumnya untuk teman-teman juga yang baru bergabung di sesi live session hari ini, aku ucapin selamat malam, selamat sore, dan selamat datang di acara live session mini bootcamp ini. Untuk teman-teman semua yang udah mendaftar acara liburan produktif, terima kasih. Dan saatnya kita tiba di live session-nya hari ini. Boleh banget untuk teman-teman semua juga bisa diinfoin ya, kalau kemarin daftarnya berbarengan gitu sama teman-temannya, boleh banget diinfoin bahwa kita udah mulai live session-nya. Hari ini pokoknya kalau teman-teman nggak ikut live session-nya rugi, teman-teman. Karena selain ada info dari tim DQ Lab, cara panduannya. Dari kemarin kan udah di-share tuh kode voucher. Tapi belum diinfokan gimana cara klaim kode voucher yang mungkin udah ada sebenarnya di YouTube. Udah ada disertakan di link YouTube juga untuk tutorialnya bagaimana. Tapi nanti aku langsung jelaskan secara langsung untuk teman-teman semua. Keren nggak tuh? Terus habis itu nanti juga ada sharing session juga untuk teman-teman. Bisa nanya-nanya, bisa Q&A bersama langsung dari praktisi data yang udah tentunya udah expert dalam bidangnya dan udah memahami tentang industri ini tentunya. Boleh banget nanti teman-teman tanya-tanya. Oke, ada pertanyaan nih. Ini record bisa ditonton ulang kah? Agak gangguan. Bisa banget untuk akunnya Kak Rauska. Jadi teman-teman tinggal aja klik untuk link YouTube-nya aja. Itu kalau teman-teman mau nonton 100 kali kah atau mau beberapa kali, silakan teman-teman bisa nonton kapanpun, dimanapun, sama teman-teman memiliki akses internet. Oke, ada Deli, ada yang ngomong dari Ambon, Maluku Bang. Oke, halo Kak Ahmad, dan halo juga untuk warga Maluku dan sekitarnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya udah bisa Kak untuk akun di kilatnya. Wah, keren nih untuk Kak Arif. Nah, nanti aku tetap tunjukin untuk teman-teman semua. Mungkin yang ada yang nonton di sini atau yang nanti nonton recordingnya, mungkin
belum tahu caranya gimana untuk buat akun kah, atau cara klaim kode vouchernya gimana, aku tunjukin secara langsung. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, aku tunjukin ya secara langsung ya teman-teman. Ntar aku share screen dulu. Nah, pokoknya keren deh hari ini. Nah, sebenarnya di sini juga udah ada buku panduan ya teman-teman. Buku panduan ini sebenarnya udah ada di grup Discord juga, udah dibantu share oleh asisten mentor juga, udah dibantu share di situ. Nah, di sini sebenarnya ada buku panduan, jadi penjelasan tentang program ini apa. Mini Bootcamp ini sebenarnya program pembelajaran tentang data science. Jadi teman-teman diundang untuk menggunakan metodenya learning by doing untuk mengakses ke platform Digilab secara gratis. Nah, program ini akan berlangsung dari tanggal 5 Agustus kemarin sampai tanggal 26 Agustus yang terakhirnya teman-teman. Dan untuk live session-nya sebenarnya ada di tanggal 19. Nih yang perluasan network, sesi diskusi, workshop live bersama praktisi data. Nah, itu hari ini. Jadi rugi kalau teman-teman nggak ikut. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya juga sesi Q&A. Nanti modulnya apa yang dibuka ya? Nah, ada 3 modul yang dibuka. R Fundamental for Data Science, Python Fundamental for Data Science, sama Fundamental SQL Using Select Statement. Nah, nanti teman-teman setiap modulnya diharapkan akan mempelajari mengenai apa itu R, kemudian mengenal dan memulai menggunakan Python di kehidupan sehari-hari, menggunakan konsep, memahami konsep penggunaan statement select juga dalam SQL untuk narik database dan lainnya juga. Yang tentunya pasti kepake untuk teman-teman nanti di dunia kerja. Nah, untuk haknya apa aja? Haknya teman-teman akan mendapatkan sertifikat juga ya teman-teman. Sertifikatnya itu akan didapatkan setiap teman-teman menyelesaikan modul. Jadi teman-teman ketika udah dapat satu modul, selesai satu modul, nah itu akan langsung otomatis dapat sertifikat. Nah, itu untuk sertifikatnya ya teman-teman. Nah, untuk modul yang didapatkan ada 3 modul ini untuk teman-teman semua. Nah, tata tertibnya teman-teman wajib untuk mengikuti sesi mini bootcamp ini dari awal hingga akhir, dan wajib juga untuk menyelesaikan salah satu modul. Teman-teman bebas, kalau syaratnya untuk dapetin sertifikat sebenarnya menyelesaikan salah satu modul, tapi kalau teman-teman mau selesain semua modul, misalnya mau 3-3-nya yang mau dikerjakan, silakan teman-teman, untuk biar teman-teman bisa dapat sertifikatnya. Kalau teman-teman hanya mengerjakan satu modul ya berarti hanya mendapatkan satu sertifikat. Tapi kalau teman-teman selesai 3 modul langsung dapat bisa dapat 3 sertifikat. Dan sertifikatnya bisa langsung di-download otomatis teman-teman dapatkan ketika teman-teman menyelesaikan modul. Jadi pastikan teman-teman setiap menyelesaikan modul ke-download sertifikatnya. Terus jangan lupa untuk mengisi absensi dan survei final juga. Nah, ini sebenarnya untuk panduan readme-nya, tapi nanti aku jelasin. Ini ada kode vouchernya, secara langsung nanti aku jelasin. Ini sebenarnya udah ada tutorial di sini, teman-teman bisa lihat juga. Tapi nanti aku jelasin secara langsung ya, teman-teman. Aku lanjut ke grup Discord. Ini udah ada link grup Discord juga. Silakan teman-teman join di grup Discord-nya. Tinggal klik aja link grup Discord-nya, nanti teman-teman tinggal join di situ. Kalau teman-teman grup Discord fungsinya buat apa sih? Sebenarnya grup Discord ini fungsinya buat teman-teman kalau nantinya kebingungan ketika mengerjakan modul, nanti akan dibantu jawab oleh asisten mentor yang tentunya keren-keren dan kece-kece juga untuk teman-teman semua. Jadi nanti ada di grup Discord itu, silakan teman-teman bisa interaksi. Dan untuk rounddown-nya ini untuk live session-nya di tanggal 19 ini dari jam 5, ini link grup Discord-nya, ini link live session-nya hari ini. Kemudian ini ada link absensinya juga, dan ini survei final. Jangan lupa untuk syarat untuk teman-teman dapat sertifikat yaitu mengisi absensi dan survei final. Dan jangan lupa untuk teman-teman kerjain juga. Pokoknya paling penting adalah kerjain salah satu modulnya. Tapi sebelum teman-teman kerjain modul, klaim dulu kode vouchernya. Sebelum teman-teman klaim kode vouchernya, buat akun dulu di Digilab. Jadi caranya aku infokan. Sebenarnya udah aku infokan juga untuk kode vouchernya ya, untuk di kode vouchernya di email teman-teman sudah aku kirim. Jadi silakan teman-teman cek aja. Nih, teman-teman caranya klik di sini di Google, klik Google, terus klik aja yang Digilab Academy. Ini pilih academy.digilab.id. Teman-teman bisa di sini bisa tulis. Nah, misalnya teman-teman belum mempunyai akun. Kak, aku belum punya akun nih. Bagaimana? Belum punya akun. Sign up dulu aja di Digilab. Di
didikilab.id. Nah, sign up dulu aja. Teman-teman di sini bisa sign up-nya mudah kok. Bisa lewat Google atau lewat Facebook. Atau kalau teman-teman masukin email secara langsung, silakan. Klik aja masukin email teman-teman, masukin nomor WhatsApp, kemudian password dari teman-teman, terus centang, I'm not a robot. Kemudian belajar gratis. Nanti ada kode aktivasi yang akan muncul di email teman-teman. Nanti ikutin aja petunjuk selanjutnya. Ketika udah selesai buat akun, nah, nanti teman-teman bisa langsung sign in. Tinggal masukin aja email teman-teman, misalnya. Seperti ini, misalnya. Terus, bisa kalau tadi yang teman-teman sign in lewat Google ya, lewat email nih, masukin email teman-teman, masukin passwordnya, centang I'm not robot, terus sign in. Tapi kalau teman-teman tadi sign in misalnya lewat Google, nah, teman-teman bisa klik aja untuk akunnya, kalian akun itu ya. Nah, jangan lupa untuk teman-teman semua isi untuk di sini teman-teman. Yang paling penting juga, tidak kalah pentingnya, ini ada kita ada meta class juga ya teman-teman, kalau mau ikut silakan. Ini lebih tingkatannya lebih pembelajaran lebih intens lagi teman-teman. Jadi di sini teman-teman kalau mau ikuti boleh. Ikutin aja selama 10 hari akan dibimbing oleh mentor juga ada Mas Anton nanti. Lebih intens untuk ini tingkatannya intermediate sih teman-teman untuk meta class. Nah, kita lanjut. Di sini teman-teman jangan lupa untuk isi di my profile isi nama teman-teman sampai ada tulisan ini ya. Pastikan ada keisi nama teman-teman ya. Nah, ini yang paling penting adalah nama teman-teman nih isi di jangan lupa. Nah, cara klaim kode vouchernya ada di mana? Ini kan ada kode vouchernya di buku panduan. Tapi buku panduan ada di mana? Ini buku panduan udah ada di grup Discord. Silakan teman-teman cari aja atau kode voucher ini sebenarnya udah aku kirim juga ke email teman-teman. Jadi silakan teman-teman cek aja untuk emailnya mungkin di spam atau di mana email masuk kalau misalnya nggak ada. Kalau masuk coba aja di misalnya masuk ke sampai misalnya atau di spam atau apa. Tapi coba cek aja di kotak masuk biasanya ada. Aku saranin untuk teman-teman copy aja ya kode vouchernya tinggal copy aja untuk teman-teman kode vouchernya terus habis itu soalnya kode voucher ini agak sensitif ya teman-teman. Terus masuk ke bagian redeem voucher. Nah, di redeem voucher ini teman-teman tinggal paste aja. Masukin kode vouchernya. Terus habis itu redeem deh. Nah, selamat kode vouchermu berhasil diaktivasi. Ini kode voucher ya teman-teman bisa akses ke 3 modul secara gratis. Tis untuk teman-teman semua. Nanti tinggal klik aja. Ini ada modulnya 3. Tapi untuk misalnya teman-teman mau belajar misalnya tinggal klik aja learn kemudian pilih yang bootcamp. Sorry. Nah, di sini teman-teman bisa akses nih untuk 3 modulnya. Pokoknya syarat biar teman-teman bisa dapat sertifikat kerjain aja salah satu modulnya atau mau kerjain 3-3-nya boleh banget teman-teman. Tapi setiap mengerjakan modul pastikan sampai ke download sertifikatnya ya. Nih misalnya contoh modul yang R fundamental for data science nih misalnya. Ini teman-teman bisa ikutin aja. Sebenarnya serunya belajar di DigiLab ini selain ada teori-teorinya nih. Nih teori-teori kayak gini nih apa itu R. Jelasin nih teman-teman, keren kan? Selain ada teori-teorinya juga terus mengapa data science menggunakan R. Kemudian nah, selain itu juga ada codingannya teman-teman. Nih, live code editornya. Jadi, tanpa tambahan aplikasi lagi, teman-teman bisa belajar coding. Coba-coba coding, misalnya. Contohnya kayak ini. Halo, peserta mini bootcamp, misalnya. Teman-teman bisa run. Nah, nanti akan muncul nih, untuk hasilnya. Halo, peserta mini bootcamp. Tapi karena di sini dia mintanya hello. Tapi ketika teman-teman submit, kan? Nih, salah kan? Jawaban salah karena teman-teman nggak sesuai yang diminta. Yang diminta adalah hello world. Nah, teman-teman bisa isi aja nih. Isi ketik hello world. Terus diminta apa lagi? 1 plus 5. Oke, kita ikutin 1 plus 5. Nah, run. Muncul kan? Submit. Jawaban benar di sini. Karena aku udah kerjain juga sebelumnya jawaban. Makanya tulisannya jawaban tersimpan. Tapi kalau itu jawabannya benar. Terus teman-teman bisa lanjutkan aja untuk ke next step-nya. Kerjain aja untuk modul-modulnya.
Nih, sampai selesai nih. Ini kalau yang ini ada 3 chapter. Tiga bagian lah. Modul-modulnya seperti itu, teman-teman. Jangan lupa untuk kerjain modulnya. Bebas, teman-teman. Pokoknya syarat biar lulus dari ini pelatihan ini, teman-teman harus menyelesaikan salah satu modulnya. Bebas, mau kerjain ini dulu, mau kerjain ini, boleh, ini, boleh, ini, boleh. Pokoknya bebas salah satu modul aja yang teman-teman kerjakan. Tapi kalau mau kerjain tiga-tiganya, Kak, aku mau kerjain tiga-tiganya, boleh banget. Aku suka tuh ya, teman-teman yang ambis-ambis seperti itu, oh, aku paling suka nih. Mau kerjain tiga-tiganya, silakan. Pokoknya ini otomatis ya, teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Pastikan kalau teman-teman kerjain satu ya berarti teman-teman dapat satu sertifikat. Kalau mau kerjain tiga berarti ya langsung dapat 3 sertifikat. Pokoknya pastikan aja nanti sertifikatnya itu berasal dari setiap teman-teman menyelesaikan modul. Jadi kalau dari Digilab itu yang kita lihat adalah effort dari teman-teman. Jadi kita menghargai effort dari teman-teman. Jadi maka dari itu setiap teman-teman menyelesaikan satu modul akan mendapatkan sertifikat secara langsung. Ceknya di mana? Mau download? Kak, aku mau download di mana? Downloadnya di My Certificate, teman-teman. Contohnya aku udah selesai nih modul yang Introduction to Data Science with R. Tinggal unduh aja. Nah, langsung kan certificate of completion nih, ada nama teman-teman. Nah, terus modul apa yang diselesaikan? Introduction to Data Science with R. Kapan modulnya nih? Tanggal 23. Misalnya seperti itu sih teman-teman. Ini teman-teman lumayan loh. Sertifikat ini teman-teman bisa share ke LinkedIn teman-teman atau mau share di Instagram atau apa, mau misalnya di CV atau dijadiin portofolio, silakan teman-teman, lumayan loh. Karena aku berdasarkan praktisi data juga banyak yang ngomong bahwa berbicara bahwa sertifikat ini adalah salah satu yang bakal dilihat oleh HR ketika misalnya apply kerja gitu. Kalau misalnya yang fresh graduate ya belum punya pengalaman, seperti itu sih teman-teman. Seperti itu teman-teman, sampai sini, sampai sejauh ini, apakah ada pertanyaan dulu? Oke, aku baca-baca dulu nih. Kak, di akun Digilab tuh ada kelas persiapan tuh. Itu yang materinya bisa diakses berkali-kali atau hanya sekali, Bang? Kelas persiapan ya. Oke, mungkin. Kalau teman-teman bisa akses, misalnya teman-teman sekarang tanpa klaim kode voucher juga bisa akses. Kalau udah ada materinya berarti teman-teman bisa akses berkali-kali. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma sekarang nggak bisa akses berarti emang nggak bisa diakses sih. Tapi kalau sekarang bisa diakses ya bisa berkali-kali gitu. Gitu teman-teman. Sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan lain? Mungkin ada pertanyaan lain juga untuk panduan voucher. Oke, nggak ada ya. Oke, nanti sambil berjalan juga ya. Nah, sekarang nih momen yang paling ditunggu teman-teman mungkin ya. Praktisi data. Siapa sih praktisi data? Nah, aku mau sapa dulu nih. Hari ini ada Kak Saraswati. Aku mau sapa-sapa dulu nih. Mau panggil dulu nih. Halo, Kak Saras. Halo, halo, Do. Suara aku masuk ya? Masuk, masuk, Saras. Gimana kabarnya? Sehat. Gimana, Aldo? Sehat? Sehat, sehat. Sekarang belakangan ini lagi sibuk apa nih, Saras? Biasa ya, lagi sibuk kerja. Biasa ada office hour tuh. Ini udah selesai ya, bentar lagi udah selesai kerja ini. Udah selesai ya? Ya. Full time ya, lagi full time di startup. Jadi praktisi data. Jadi praktisi data di salah satu perusahaan startup. Nih, aku penasaran nih sebenarnya, Saras. Aku mau nanya-nanya nih, gimana Saras bisa terjun nih, pengalaman Saras bisa terjun ke dunia data ini, pengalamannya gimana, Saras? Mungkin bisa di-sharing sedikit, mungkin di-spill dikit untuk teman-teman. Oke, jadi kalau ngomongin pengalaman, apalagi tadi Aldo bilang kalau aku udah expert gitu ya. Belum, teman-teman, belum. Jangan expect gitu ya kalau aku expert gitu. Aku pun masih belajar, teman-teman, di sini. Dan aku sebenarnya baru lulus tahun lalu gitu. Jadi aku tuh fresh graduate, teman-teman. Tapi kalau ngomongin pengalaman, aku pengalamannya itu dari aku lulus sampai aku bisa bekerja sebagai praktisi di bidang data science, itu sebenarnya aku belajar otodidak nih pengalamannya, belajar sendiri. Karena entah kenapa waktu aku kan lulusan corona ya, lulusan corona itu kan lagi hype banget ya, startup lagi hype banget, kayak data science gitu-gitu. Jadi kayak
pengen terjun nih, gimana sih prospeknya gitu-gitu, terus tertarik nih jadi belajar atau tidak, akhirnya belajar 3-6 bulan, keterima nih di salah satu startup gitu. Oh gitu ya, berarti belajar secara otodidak gitu ya, Sarsen? Iya benar-benar, karena sekarang banyak banget resources gratis gitu ya, penting kita ada kemauan aja buat belajar gitu. Tapi emang Sarah sebelumnya udah tertarik, biasanya kan orang belajar otodidak itu karena emang benar-benar suka nih passionnya di dunia data atau gimana, Sarah? Oke, di sini pada tahu ini nggak sih, pada tahu Elon Musk kan ya? Dia tuh lebih tertarik sama orang, dia lebih tertarik hire orang yang dia tuh backgroundnya bukan formal education teman-teman, tapi orang yang belajarnya itu memang di drive sama curiosity gitu. Jadi kayak kalau kamu ikut sekolah gitu ya, ikut formal education, kan kamu di drive-nya sama ini ya, sama ada kurikulumnya, kamu disuapin gitu-gitu gitu kan. Tapi kalau misalnya belajar otodidak, kita kan nggak tahu ya kita mau mulai dari mana segala macam gitu kan. Kita berangkatnya dari kayak curiosity kita, penasaran kita, jadi kita ngulik-ngulik nih belajarnya kayak ini apa ya, dari situ kita ngulik lagi ini apa ya, yang penting kita punya Google gitu buat nanya semua yang kita pengen tahu gitu, kayak gitu mungkin pengalaman aku belajar gitu dulu. Berarti belajar dari salah satunya juga terinspirasi dari Elon Musk berarti ya? Iya benar sekali, sih ini panutan semua orang deh di generasi sekarang. betul ya sih. Oke, berarti passionnya emang di dunia data. Mungkin aku sebelum aku Saras nanti sharing data, aku mau nanya nih, 3 alasan yang membuat Saras tertarik. Mungkin bisa dikasih tahu 3 alasan kenapa Saras tertarik terjun ke dunia data. Silakan Saras. Oke, cuma 3 ya dok. Sebenarnya aku list tuh banyak banget. Oh banyak ya? Banyak, tapi kalau ingat ya, cuma 3. Sebenarnya alasan pertama aku terjun ke dunia data itu lihat ininya, lihat prospeknya ya. Prospek dunia data kedepannya tuh gede banget teman-teman, karena kan di berbagai bidang, di berbagai divisi, di berbagai industri itu semua pasti akan menghasilkan data gitu. Gimana cara dan ketika data itu dihasilkan makin banyak, maka company itu pasti butuh orang untuk ngolah data itu kan, dan itu akan spesifik beda-beda perannya untuk ngolah data ini, ngolah data itu gitu. Makanya aku ngelihat kayak prospeknya bagus banget nih ke depannya gitu, apalagi sekarang kita masuk ke era digitalisasi gitu, terus kita masuk ke dunia teknologi yang datanya tuh membludak gitu kan. Makanya aku ngelihat prospeknya, itu alasan pertama. Terus alasan kedua, demand-nya gede banget teman-teman, karena data itu banyak banget dan orang yang dibutuhin untuk ngolah itu semakin banyak. Aku ngelihat kayak gede nih demand-nya, tapi pas aku proses belajar itu aku ngerasa bahwa supply-nya masih dikit nih, apalagi kan ada ya info kita tuh kekurangan 600 ribu tenaga kerja di bidang data gitu-gitu kan. Nah demand-nya tinggi tapi supply-nya kecil, makanya aku masuk ke untuk belajar data gitu. Terus kalau yang ketiga sebenarnya versatile ya, jadi kayak kalau kita masuk ke bidang data kita bisa masuk ke industri apapun gitu, kita bisa masuk ke HR, kita bisa masuk ke bidang operation, kita bisa masuk ke finance, karena semuanya tuh butuh data gitu. Karena kalau aku bekerja sama di tim produk, tim marketing, tim operasional, itu kan beda-beda divisi ya, tapi karena kamu bidang data, mereka semua divisi yang menghasilkan data, maka kamu bisa masuk ke mana aja gitu. Jadi kayak itu sih, karena itu aku alasan ketiga gitu. Oke, alasannya berarti seperti itu ya. Mungkin pertanyaan terakhir, mungkin Saras bisa kasih tahu sedikit. Dulu Saras waktu pas mau terjun ke dunia data ini belajarnya dari mana aja, mungkin bisa dikasih tahu sedikit aja secara singkat. Oke, kalau aku belajar dari mana, aku belajar dari YouTube pertama, terus aku belajar dari Google teman-teman, aku searching banyak banget, terus aku belajar dari Medium ya teman-teman, situ banyak artikel, dan aku belajar juga dari Dikilab, karena kan Dikilab tuh sebenarnya aku belajar course ya teman-teman. Kalau kita ngomongin data science, itu kan terkenalnya di luar ya. Kayak di Indonesia itu kan baru-baru banget data science gitu kan. Makanya resources-nya tuh banyak bahasa Inggris teman-teman. Nah, aku tuh punya kata-kata gini. Belajar programming itu sulit gitu kan. Apalagi belajar programming pakai bahasa Inggris itu jauh lebih sulit gitu. Makanya pas aku ketemu di Dikilab dan aku belajar programming pakai bahasa Indonesia itu jauh lebih mudah. Makanya aku belajar juga di Dikilab untuk bahasa-bahasa pemrogramannya kayak gitu. Oke, berarti seperti itu untuk teman-teman semua. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman udah penasaran nih untuk dengar-dengar materi tadi, udah menarik banget kan untuk pengalaman dari Kak Saras ini. Mungkin kalau begitu waktu dan tempat aku persilakan untuk Kak Saras untuk sharing materi. Silakan.
Oke, bentar ya, aku coba share screen. Oke, kelihatan ya? Udah kelihatan belum, Dok? Tes, tes. Sudah kelihatan belum ya share screen-nya? Kelihatan, kelihatan, Saras. Oke, sip. Oke, aku share screen. Oke, thank you semuanya teman-teman yang udah hadir hari ini. Mungkin tadi Aldo udah ada kenalan, terus sekarang aku kenalan juga ya. Jadi, selamat sore teman-teman semua. Kenalin aku, Saras. Di sini aku akan bawa materi tentang Introduction to Data Science. Jadi sebenarnya ini sharing-sharing aja gitu ya, kayak pengalaman aku tentang data science itu seperti apa, aku akan sharing gitu. Oke, nah tak kenal maka tak sayang gitu ya, jadi aku kenalan dulu. Nah background aku teman-teman itu, aku tuh lulusan tahun lalu, dan kayaknya tahun ini aku kelar gitu ya, nggak jadi fresh graduate lagi. Aku lulus tahun Agustus 2021. Aku lulusan dari Institut Teknologi Bandung. Jurusan aku tuh Post Harvest Technology. Jadi kalau teman-teman gak familiar, intinya itu ke ranah, ada ke ranah bidang pertanian karena skripsi aku tentang itu gitu. Dan aku backgroundnya non IT gitu. Jadi kayak kalau kalian berpikir kayak aku bukan non IT dan aku pengen masuk dan berkarir di bagian bidang data science, kalian jangan takut, kalian pasti bisa gitu. Nah. Terus teman-teman, selama aku baru lulus, itu tuh aku ikut berbagai course. Karena kan kita kalau misalnya setelah lulus tuh, kita pengen cari kerja, tapi kita nggak punya pengalaman kerja gitu kan. Jadi gimana caranya aku bisa dapat suatu experience, aku ikut course gitu. Dan aku ikut course di Coursera gitu. Di situ ada bagus banget course-nya, ada aku ikut dua, Google Data Analytics sama Excel. Itu bagus banget. Dan itu dapatnya gratis teman-teman. Nanti searching aja di Google caranya gimana dapat course gratis di Coursera gitu. Tapi dia full bahasa Inggris kalau di Coursera. Nah, tapi selama aku belajar di Coursera, aku keterima juga intern di Stockbit gitu kan. Itu pengalaman aku. Nah, pas intern di Stockbit, aku ikut program pemerintah. Ada kayak ini scholarship dari Kominfo untuk belajar menjadi data analis gitu. Di situ aku kenal Diki Lab gitu. Di situ kayak dikasih beberapa modul gitu ya, kayak 12 modul gitu untuk kita belajar data science gitu. Karena aku ngerasa kayak Diki Lab, aku kebantu banget belajar data science di Diki Lab, makanya aku lanjut nih jadi member Diki Lab setelah program PROA itu selesai gitu. Makanya aku subscribe premium Diki Lab untuk belajar berbagai modulnya gitu. Dan bersyukurnya di Maret 2022 aku keterima gitu jadi Business Intelligence di Bibit, dan sampai sekarang juga aku masih jadi member Diki Lab gitu. Itu perjalanan singkat aku sampai aku bisa sebenarnya berkarir di bidang data science gitu. Oke, okay. Nah di sini aku akan jelasin kenapa sih, apa itu data science, kenapa kita harus belajar data science. Nanti aku akan jelasin beberapa hal tentang data warehousing concept gitu. Dan aku akan jelasin kayak gimana sih workflow seorang ketika pengen bekerja di data science. Sama ini paling penting sih, aku akan ceritain gimana aku belajar data science di Diki Lab dan gimana caranya Diki Lab benar-benar membantu aku untuk dapat pekerjaan pertama aku sebagai praktisi data. Dan semoga materi ini membantu teman-teman gitu ya, memberi gambaran ketika teman-teman pengen berkarir data science. Oke, ketika aku mau belajar sesuatu gitu atau mau mulai sesuatu tuh pasti aku tulis gitu, kenapa sih aku harus mulai sesuatu ini gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pengen berkarir data science, mungkin pikirannya kayak di sini tuh salary-nya tinggi. Oke, okay. Memang teman-teman salary di bidang data science itu cukup menjanjikan ya, tapi itu tergantung lagi skills teman-teman ya, ketika berkarir data science tuh skillnya sejauh apa itu akan dinilai gitu ya. Semakin tinggi pengetahuan teman-teman pasti gajinya makin tinggi, tapi entry levelnya cukup tinggi gitu di data science. Tapi itu tuh nggak cukup teman-teman untuk jadi alasan teman-teman kenapa harus belajar data science gitu. Kalau aku di sini tadi kan Aldo udah sempat ya mention kayak tiga alasannya udah aku ceritain gitu. Tapi sesungguhnya teman-teman alasan yang aku list gitu, aku listnya di Notion. Jadi Notion tuh kayak tools gratis ya, tools productivity, teman-teman pakai aja gitu, kayak itu bisa tulis berbagai catatan gitu. Kenapa teman-teman harus belajar data science gitu? Karena aku pun mulai dari situ gitu, dan aku list di sini banyak banget. Jadi alasan ini akan membuat teman-teman konsisten untuk belajar data science gitu, berkomitmen untuk belajar data science, karena belajar data science itu sulit-sulit, nggak sulit banget, tapi nggak mudah banget gitu. Jadi kayak makanya kita butuh alasan yang kuat untuk meyakinkan kita kenapa kita harus belajar data science gitu. Mungkin selain ini teman-teman nanti bisa dapat bisa list gitu ya kenapa harus belajar data science gitu. Mungkin ini ada beberapa alasan aku, gak usah aku bacain karena kan tadi aku udah jelasin gitu ya.
Nah, selain aku jelasin kenapa, aku buat juga gimana sih caranya aku belajar. Kayak tadi kan aku jelasin kayak course-course apa aja yang aku ikutin. Kayak aku ikut di Kilab, aku ikut Coursera, terus aku juga ikut dari YouTube. Gitu, teman-teman list aja gitu. Itu kayak sebagai guideline teman-teman. Dan yang paling penting, kita harus bikin timeline gitu. Kita mau belajar sampai berapa lama sih gitu. Karena kalau misalnya nggak terukur teman-teman, kita jadi kayak nggak akan kayak... Kita nggak tahu, kita tuh udah belajar sejauh apa, kita udah belajar apa aja gitu. Makanya aku buat timeline gitu, misalnya satu minggu ini aku belajar, aku pengen belajar Excel, aku pengen belajar Python gitu. Kayak biar terukur teman-teman, pengetahuan teman-teman tuh udah sejauh apa gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak kebayang, aku akan tambahin kayak beberapa alasan gitu ya. Jadi ada riset gitu, ada digital around the world, kayak dari 8 billion, hampir 8 billion populasi di dunia, itu tuh sekitar 66%-nya itu udah pengguna HP. Ini masih pengguna satu HP ya, belum kayak ketika satu orang tuh gunain 2 HP atau 3 HP, itu kita bisa bayangin betapa banyak gitu ya data yang dihasilkan gitu. Karena terlihat juga 60%-nya itu adalah pengguna internet, dimana 53% itu aktif sosial media. Artinya teman-teman, dari semua aktivitas ini, bayangin betapa banyak data yang dihasilkan dari interaksi kita di media sosial, di menggunakan internet, menggunakan HP gitu ya. Belum kita ngomongin interaksi kita menggunakan laptop, segala macam, itu jauh lebih banyak lagi datanya. Nah, mungkin teman-teman berpikir juga ya, kayak kenapa sih data science itu hype-nya itu beberapa tahun belakangan ini gitu. Karena ada data teman-teman, ternyata 90% data di dunia ini itu dihasilkan dari 2 tahun belakangan ini gitu. Jadi kayak analoginya gini, misalnya ada 10 juta data gitu ya, 9 jutanya itu dihasilkan 2 tahun belakangan ini. Jadi beberapa tahun yang lalu-lalu itu cuma ngasilin dikit gitu. Mungkin ini dipercepat juga karena adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih gitu ya. Ada startup, ada perusahaan-perusahaan teknologi, makanya data semakin banyak gitu. Nah, sekarang kita berpikir gitu ya, apa sih sebenarnya data science gitu? Apakah data orang yang belajar data science tuh harus jadi data scientist gitu? Kayak mungkin aku akan jelasin sedikit ya. Jadi kalau kita ngomongin data science kan sebenarnya dia ada dua kata gitu ya, ada data, ada science gitu. Kalau ngomongin data itu adalah beberapa kumpulan ya, kumpulan gambar, kumpulan teks, kumpulan data kuantitatif, kualitatif, itu semua data gitu. Kalau misalnya science, yaitu ilmu pengetahuan gitu, ilmu pengetahuan untuk mencakan suatu masalah secara saintifik gitu ya, kayak ada metodenya gitu. Nah, makanya kalau kita ngomongin data science, ibaratnya gimana caranya kita memanfaatkan data untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Itu sebenarnya data science gitu. Kayak ibarat teman-teman ya, gak perlu belajar data science secara spesifik kayak algoritma, Python, segala macam. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman mau kuliah gitu ya, kuliah, terus besok tuh ada ujian, terus teman-teman pasti kayak analisa dosen ini seperti apa sih dari alumni-alumni gitu ya. Kayak dari kating-kating dia, kakak tingkat, dosennya kalau ngasih kuis, ngasih ujian kayak gimana. Itu kan teman-teman sebenarnya lagi ngumpulin data gitu, untuk teman-teman memprediksi kira-kira soal yang muncul tuh apa gitu. Nah, sebenarnya teman-teman di situ aja teman-teman udah menerapkan ilmu data science gitu. Jadi kayak jangan terlalu kompleks berpikir data science tuh kayak data scientist, algoritma, pemrograman yang advance gitu. Enggak, sebenarnya kayak data science tuh ibarat ya teman-teman gunain data untuk membantu teman-teman menyelesaikan suatu masalah, memberikan suatu gambaran, memberikan suatu insight gitu. Itu sebenarnya simpelnya data science gitu. Nah, dari data science ini ada muncul 3 multidisiplin ilmu gitu di dalam lingkup data science. Yang pertama itu ada data analytics, ada computer science, terus ada business knowledge, sama ada matematika sama statistik. Nah, kalau teman-teman pengen jadi data scientist, sebenarnya kita harus menguasai semuanya gitu. Tapi kalau memang teman-teman pengennya cuma menjadi kayak data analyst gitu ya, itu sebenarnya ada ini ya teman-teman, ada lingkupnya teman-teman belajar computer science sama business knowledge-nya itu harus kuat gitu. Jadi kayak kita nggak mesti harus menguasai semuanya, tapi secara perlahan-perlahan kita bisa menguasai semuanya gitu. Jadi kayak jangan bingung teman-teman kayak, aduh banyak banget ilmu yang harus aku pelajari data science. Enggak gitu, nggak mesti semuanya gitu. Semuanya itu butuh waktu dan butuh proses untuk kita menguasainya gitu. Oke. Nah, terus ini teman-teman, dalam lingkup data
dan orang yang dibutuhkan untuk mengelola data. Benernya kayak mungkin ada beberapa data yang kayak duplikat, terus kayak ada beberapa data yang typo, itu semua nanti dibersihkan sama data engineer gitu, sesuai biar seragam, sesuai format gitu. Jadi untuk kita menganalisa itu akan jauh lebih mudah gitu. Nah, nanti data yang udah masuk ke staging area itu akan masuk ke data akan masuk ke dalam bagian data warehouse dan akan masuk ke data mart. Data mart sini lah nanti di mana database-nya itu udah bisa diakses nih sama data analis, sama business intelligence. Ketika teman-teman udah paham nih data warehousing konsepnya, teman-teman bisa tahu kayak sebenarnya aku cocoknya di bagian mana sih? Aku pengennya di bagian staging area kah? Atau aku pengennya di bagian analisa kah? Kayak karena peran dari setiap area, dari setiap stage itu beda-beda dan tools yang digunakan dari setiap stage itu juga berbeda-beda. Jadi kayak penting untuk teman-teman tahu ini ya alurnya kayak gitu. Tapi teman-teman, kenapa aku masukin SQL di luar? Karena SQL itu adalah jantungnya orang data gitu. Jadi kayak mau dimanapun teman-teman perannya, itu teman-teman pasti pakai SQL gitu. Karena itu jantungnya gitu. Jadi kayak tanpa itu teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kan teman-teman mau olah data nih. Otomatis teman-teman harus akses data kan. Gimana caranya kita akses data di dalam database gitu. Dimana database itu kan kumpulan data yang gede banget gitu. Kita butuh SQL untuk ngambil datanya gitu. Makanya SQL itu aku letakin di luar. Dan itu menurutku harus dikuasai oleh semua orang yang pengen bergerak data science gitu. Nah, ini sebenarnya kayak workflow gitu ya, kayak ketika kita kerja data science tuh sebenarnya kerjanya itu dimulai ngapain, dimulai dari apa sih gitu ya. Sebenarnya banyak teman-teman frameworknya gitu, kayak ketika aku belajar di Coursera itu tuh frameworknya beda. Kayak di sini tuh ada 6 fase ya, kayak ask, prepare, process, analyze, share, and act gitu ya. Itu fasenya beda-beda gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin yang paling populer nih ya teman-teman, kalau ngomongin data science itu pasti CRISDM gitu ya. Ini kayak framework yang paling populer data science gitu, itu kepanjangannya tuh kalau nggak salah cross relations, pokoknya ada industrinya tapi belakangnya itu bagian data mining gitu. Jadi kayak itu frameworknya. Nah, tapi sebenarnya ujung-ujungnya teman-teman itu selalu dimulai dari business understanding gitu. Kayak teman-teman mau ngapain sih sama datanya, teman-teman mau nyelesain masalah apa sih, kayak sebenarnya yang dibutuhin sama stakeholder tuh apa sih, segala macam. Kayak itu yang paling penting untuk teman-teman kuasain dulu sebelum teman-teman ngambil datanya, sebelum teman-teman ngolah datanya. Itu yang paling penting. Kayak kayak di Google Data Analytics sebenarnya dimulai dari ask gitu kan. Ask itu sebenarnya kita nanya sih gimana sih yang dibutuhin sama stakeholder, keinginan seperti apa. Itu tuh sebenarnya tahap awal ya teman-teman. Daripada teman-teman berpikir kayak aku harus belajar bahasa pemrograman ini, aku harus belajar SQL, aku belajar Python, belajar R. Enggak teman-teman. Teman-teman harus pintar berkomunikasi sebenarnya yang paling penting utamanya gitu. Karena kita akan diharuskan untuk menguasai business knowledge-nya. Business understanding kita tuh harus yang paling katam lah gitu, yang paling kita pahamin gitu. Dan itu dimulai dari komunikasi yang baik gitu. Soft skill-nya yang paling penting teman-teman di bagian business understanding gitu. Nah, udah paham ya teman-teman yang dibutuhin ini, terus yang pengen diselesaikan ini gitu. Makanya teman-teman masuk ke bagian data understanding. Di situ teman-teman memahami struktur table-nya seperti apa, data yang pengen diambil seperti apa. Baru dari situ kita kayak pakai bahasa pemrogramannya. Nah, setelah udah dapet nih datanya, kita akan proses, terus kita akan cleaning, terus kita akan analyze, sama kayak kita beberapa modeling, dan itu bisa beda-beda. Kalau di tahap machine learning gitu ya, mungkin mereka bikin algoritma gitu. Hasilnya, outputnya suatu pemodelan gitu. Kalau di bagian business intelligence, hasilnya itu adalah dashboarding gitu. Jadi, ini adalah suatu framework, tapi bukan berarti frameworknya itu benar-benar harus di benar-benar harus kayak gitu outputnya gitu, bisa beda-beda gitu. Sebenarnya tujuan framework ini kan memudahkan teman-teman dalam proses pengerjaan, tapi bukan berarti teman-teman harus ngikutin itu secara terstruktur gitu ya. Kayak benar-benar harus ini terus ke sini, enggak juga teman-teman. Karena ketika kita udah melakukan suatu proses, bisa aja kita balik lagi ke yang awal gitu, enggak pasti harus kayak gini urutannya gitu. Tergantung konteksnya, karena di bagian data science ini pekerjaannya itu tergantung banget sama yang namanya konteks gitu. Jadi nggak semua harus A gitu, nggak semua harus B, tergantung konteksnya seperti apa gitu. Definisinya juga beda-beda tergantung konteksnya gitu. Nah ini sekarang aku jelasin gimana aku belajar data science di DigiLab gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, aku tuh selalu mulai dari fundamental gitu ya. Ketika aku paham fundamentalnya, aku akan memudah untuk belajar yang lain gitu, yang lebih advance, yang lebih intermediate. Apalagi sekarang teman-teman kan juga dapat ini ya, dapat modulnya tuh fundamental. Jadi akan lebih mudah untuk kita belajar, kayak kita nggak langsung kayak puyeng gitu ya. Kayak kadang kan kita ketika belajar suatu hal, dan hal itu baru, apalagi pemrograman, yang di otak kita tuh orang yang bisa pemrograman tuh adalah orang background-nya IT gitu. Itu aja sebenarnya udah kita
meng-underestimate diri kita gitu kan. Apalagi kita langsung dapat soal-soal yang susah gitu. Pasti kita ngerasa kita nggak yakin bisa mengerjakan itu. Makanya penting untuk kita mulai sesuatu itu dari dasarnya dulu. Dari konsepnya seperti apa sih awal mulanya gitu ya. Makanya penting untuk belajar ini. Dan aku tuh fokusnya di satu bahasa. Karena kan kalau misalnya ngomongin data science itu ada tiga bahasa yang populer ya teman-teman. SQL, R, sama Python. Tapi aku nggak pengen proses belajar aku tuh berantakan gitu, makanya aku fokus di satu bahasa dan aku bahasa yang aku pakai itu pertama tuh SQL gitu, dan yang aku pelajari kebetulan juga SQL gitu teman-teman. Dan di sini di Kilab kan ada beberapa modul ya SQL, aku abisin semuanya, aku baca, terus proyeknya juga ada beberapa yang tentang SQL, aku kerjain juga semua proyeknya. Dan teman-teman, semua hal yang ada di Kilab, di modul ya, di proyeknya itu benar-benar kepakai di real case aku ya, karena ketika aku kerja di bagian business intelligence itu kan pakai SQL. Nah, kan aku belajar SQL itu udah lama. Aku buka lagi teman-teman di modul di Kilab itu SQL seperti apa. Aku ulangin lagi proses belajarnya. Dan percayalah, ketika teman-teman nyelesain satu modul gitu, terus besoknya teman-teman kerjain lagi modul yang sama, itu rasa untuk teman-teman belajar itu akan berbeda gitu. Teman-teman akan semakin kayak ngerasa semakin mudah gitu untuk kerjain dan semakin pede gitu. Nah, terus ini teman-teman, di Kilab itu ada YouTube sama podcastnya juga gitu ya. Dan aku dengerin semuanya teman-teman. Semuanya, benar-benar semuanya gitu ya. Ketika aku lagi nyapu, ketika aku lagi jalan, ketika aku lagi di mobil gitu ya, aku dengerin podcastnya, aku dengerin YouTube-nya. Karena kan lagi gabut ya, kita nggak ngapa-ngapain, ya udah dengerin aja hal-hal edukasi gitu ya. Dan kenapa aku pengen dengerin podcastnya, aku pengen dengerin webinarnya, karena teman-teman, di sini kan yang pembicaranya itu adalah orang-orang yang udah bekerja di bidang data. Kita pengen kayak dia gitu kan, kita pengen bekerja juga di bidang data gitu. Proses belajar yang tercepat adalah proses belajar ketika teman-teman belajar dari orang yang udah berhasil di bidang itu gitu. Makanya aku pengen dapat perspektif sebanyak mungkin dari orang yang berhasil di bidang itu. Aku pelajarin gimana metode mereka sampai mereka berhasil, terus aku list kegagalan-kegagalan mereka supaya aku nggak ngelakuin itu lagi gitu. Kayak ada satu modul, ada satu webinar, aku lupa di mana, itu tentang kayak gimana caranya kita interview sebagai data analis gitu ya. Itu benar-benar kepake banget teman-teman, itu bagus banget menurutku nanti. Jadi abis ini teman-teman buka aja di YouTube-nya di Kilab, karena itu benar-benar ngebantu aku dulu. Dan di Kilab podcast-nya juga ada berbagai perspektif ya yang bisa membantu kita untuk proses belajar dan memahami dunia data science. Karena dunia data science itu luas banget teman-teman dan akan terus berkembang gitu. Makanya makanya kita harus punya prinsip bahwa nggak pernah berhenti belajar gitu, karena memang ilmunya luas banget teman-teman. Nah, terus yang ketiga, tadi kan aku jelasin ya kalau aku ngerjain project gitu di Kilab, di modulnya gitu kan. Dan ada teman-teman fasenya ketika aku benar-benar nggak ngerti projectnya teman-teman. Jadi, dan aku beruntungnya di Kilab kalau kita langganan premium gitu ya, itu ada link Discord-nya gitu. Di situ kita bisa tanya-tanya sama instrukturnya, mereka ada kayak semacam yang bakal orang yang bakal ngejawabin kita kalau kita nggak ngerti gitu. Dan di sini ada buktinya teman-teman ya, aku waktu itu nggak ngerti gitu kan, dan mereka mau ngebantuin sampai ini ya, sampai kayak kita tuh video call gitu untuk ngejelasin, aku share screen gitu yang aku nggak ngerti kendalanya. Karena kan ketika kita bingung suatu hal agak sulit untuk menerjemahkannya dalam tulisan gitu, dan mereka bersedia gitu untuk share screen dan menyelesaikan materinya gitu yang aku nggak ngerti gitu. Nah, terus yang keempat teman-teman, ketika ada project di Kilab, itu kan sebenarnya kita ngerjain aja kan yang disuruh sama di Kilab. Nah, aku tuh nge-explore projectnya dan aku ngelakuin sesuatu yang berbeda gitu. Kayak datanya tuh aku download, terus ada beberapa data yang nggak semua data itu bisa kita download. Itu aku bikin kayak di Tableau, terus kayak aku masukin ke MySQL, kayak MySQL tuh add DBMS-nya gitu. Kan kalau misalnya, tadi kan Aldo bilang ya kalau di Kilab tuh kita bisa ada text editor-nya gitu kan langsung. Nah, aku tuh pengen kayak text editor tuh ada di laptop aku, jadi kayak aku download MySQL, terus aku download lagi datasetnya, terus aku coba-coba apakah hasil aku tuh sama dengan hasil aku di Kilab, di websitenya gitu kan. Ternyata sama nih, jadi kayak teman-teman harus kayak penasaran gitu ya, harus banyak mencoba gitu kayak, dan harus kayak nge-explore aja project-projectnya, kayak mau salah mau benar, coba aja gitu, karena itu akan jadi bagian dalam proses pembelajaran gitu. Nah, terus yang kelima teman-teman, ketika teman-teman udah ngerjain semua project gitu, menurutku teman-teman nggak apa-apa kalau pengen publish semuanya gitu kan. Tapi kalau aku pengen publish satu yang benar-benar aku merasa aku menguasainya, aku suka sama proyeknya, dan aku pengen explore proyeknya. Jadi kayak pilih satu proyek terbaik teman-teman, terus publish gitu. Jadi itu kayak jadikan tuh proyek teman-teman gitu. Karena
project yang lainnya, itu jadikan keep it aja tuh buat teman-teman untuk proses belajar, kayak simpan aja kodenya itu di GitHub gitu. Tapi kalau teman-teman mau publish, publish aja gitu. Tapi kalau aku lebih prefer kayak satu project terbaik aku publish dari GitLab kayak gitu. Terus aku juga pakai di GitHub, aku masukin kod-kodnya gitu. Nah terus ini teman-teman, kayak ketika kita proses belajar gitu ya, misalnya aku hari ini belajar A gitu, besok tuh aku pasti lupa gitu. Tapi ada yang namanya speed repetitions, itu proses belajar yang membantu kita untuk mengingat suatu materi yang kita pelajarin supaya kita nggak cepat lupa gitu. Jadi kayak misalnya nih, hari ini aku belajar nih, besok aku ngulang lagi gitu, besok lagi aku ngulang lagi, tapi besoknya lagi aku nggak perlu ngulang, tapi aku ngulangnya tuh jedanya 2 hari gitu, terus 2 hari, nah besoknya lagi aku ngulangnya tuh 3 hari. Jadi kayak semakin semakin lama teman-teman, aku nggak perlu ngulang lagi karena aku semakin ingat gitu. Makanya penting banget untuk kita selalu mengulang apa yang kita pelajarin. Gimana cara kita ngulang gitu kan? Aku tuh ketika belajar di GitLab ada beberapa catatan itu aku buat sendiri, terus aku masukin di Notion. Nah jadi kayak ketika di Notion tuh aku buka, aku kayak tutupin jawabannya, tapi kayak aku ngomong sendiri lah gitu ya, kayak aku review sendiri materi seperti apa, kayak kita buat ujian untuk diri kita sendiri supaya kita melakukan pengulangan dari proses yang kita pelajarin. Itu memudahkan aku banget dalam proses belajar pemrograman gitu. Dan semoga nanti teman-teman juga explore gitu, gimana sih space repetitions gitu, bikin metode belajar yang pas dan cocok buat teman-teman, karena metode aku belum tentu cocok buat teman-teman. Jadi kayak, jadikan ini referensi aja, tapi bukan plek, teman-teman harus ngikutin gitu. Nah terus ini teman-teman, find a mentor itu penting banget. Tadi kan aku udah share linkin aku ya di bagian awal gitu. Mungkin teman-teman bisa connect gitu ya, karena kita nggak tahu kerja sama apa atau hal apa yang bisa ngebantu kita ke depannya dari networking kita gitu. Karena waktu aku ikut PROA itu kan mentor-mentornya di GitLab gitu ya. Aku tuh ada satu materi aku nggak ngerti teman-teman. Aku tuh chat aja mereka di LinkedIn gitu kan. Dan mereka tuh jawab semua, teman-teman lihat ya, ini ada orang-orang yang berbeda gitu. Mereka jawab, bahkan ada yang mau ngajak aku, ada yang mau luangin waktunya buat aku meeting gitu. Aku jelasin kayak gimana sih cara bikin cohort analysis gitu. Itu kan susah ya teman-teman, kayak tapi ada orang yang pengen bantuin teman-teman. Dan aku percaya kayak orang sukses itu selalu ninggalin jejak, orang sukses itu selalu pengen berbagi gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita ngechat dan mereka nggak jawab, ya udah gitu, nggak apa-apa sebenarnya. Kayak hal terburuk apa sih yang terjadi kalau kita ngechat orang gitu yang nggak dibales kan? Ya udah, kalau kita terima itu, ya udah kita chat aja orangnya, karena kan tujuan kita pengen dapat ilmu, pengen dapat mentor gitu. Ini akan mempercepat banget proses belajar teman-teman gitu. Nah terus ini ada additional article aku nulis gitu ya di Medium, kayak kenapa kita harus belajar data science itu di GitLab gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa baca juga sebagai referensi teman-teman gitu ya. Nah oke, mungkin sekian dulu gitu hari ini materinya, karena aku pengen lebih banyak lagi Q&A, sisi tanya jawab aja pengalaman teman-teman gitu ya. Terus aku pengen nutup gitu ya, data science itu journey yang nggak pernah selesai teman-teman. Jadi kayak kita akan terus belajar gitu. Jadi kalau teman-teman consider teman-teman ada orang yang pengen terus belajar, data science itu bidang yang sangat cocok buat teman-teman. Tapi kayak kalau teman-teman ngerasa udah cepet puas nih, kayak aku udah belajar ini, terus aku udah ngerasa kayak selesai gitu ya, jangan data science menurutku, karena kita nggak akan pernah selesai belajar di data science, karena teknologi itu akan terus berkembang, tools-tools baru akan terus berkembang. Dan tapi teman-teman, ini tuh butuh waktu, tapi menurutku ini sangat rewarding ya, dengan berbagai alasan yang udah aku jelasin di awal, kayak prospeknya, demand-nya, ya mungkin salary-nya, terus kayak career path teman-teman ke depannya juga bagus banget gitu. Dan mungkin itu sih penutup dari aku. Mungkin aku serahin ke Aldo dulu untuk sesi tanya-jawab. Thank you teman-teman semua. Oke, okay, thank you Saras untuk sharing session hari ini. Keren banget sih, aku dengar tadi dari Saras juga cerita kenapa dia ingin terjun di dunia data science juga dan lainnya juga. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya ya teman-teman. Untuk teman-teman silakan kalau mau tanya-tanya, tadi udah disebutin juga oleh Saras materinya, cukup sampai di situ aja. Dan lebih ingin interaksi dengan teman-teman semua, silakan untuk teman-teman semua, maka dari itu silakan boleh banget teman-teman mau tanya apapun silakan tanya-tanya aja di kolom komentar, akan dijawab. Mumpung nih teman-teman mumpung ada Saras juga nih, salah satu praktisi data juga, jadi silakan untuk teman-teman semua, yuk mau bertanya, yang penasaran atau mau nanya tentang apapun, tanya aja teman-teman, tinggal ketik, tulis di kolom komentar. Gampang kan teman-teman? Jadi tinggal ketik aja, teman-teman mau tanya apapun silakan ya teman-teman. Yuk silakan, aku sambil nunggu-nunggu juga untuk pertanyaan dari teman-teman.
sambil aku tetap ingetin untuk teman-teman semua biar bisa mendapatkan sertifikat juga. Sertifikatnya kan teman-teman dapatkan setelah teman-teman menyelesaikan modul, otomatis ya teman-teman dapatkan setelah teman-teman mendapatkan modul, setelah mengerjakan modul. Total ada 3 modul. Kalau teman-teman mau kerjain 3-3-nya silakan, atau poin syaratnya salah satu aja biar teman-teman nanti otomatis kok langsung dapat ceknya di mana, di My Certificate, tinggal download aja sertifikatnya. Yuk, silakan, aku masih lihat sepi sekali nih untuk pertanyaannya, atau udah jelas banget nih penjelasan dari Sarah tadi yang udah dijelasan. Atau pada bingung mau jawab, mau nanya apa kali, saking gak jelas ya. Iya, enggak deh. Ini kayaknya pada udah jelas. Atau enggak mungkin bingung nih pasti, atau ini kayaknya udah pinter-pinter nih Saras nih untuk peserta-pesertanya nih, udah keren-keren nih. Mungkin silakan, silakan banget untuk teman-teman kalau mau nanya-nanya silakan. Mau tanya apapun tanya aja. Mau tanya mau nanya ke Saras, ini nanti di industri kerjanya bagaimana ya? Oh, ada yang nanya nih, kerja di mana, Kak? Tuh ada yang nanya. Aku kerja di Bibit, teman-teman. Di Bibit, tahu Bibit gak? Dia Bibit startup fintech ya. Jadi kalau teman-teman ngomong Bibit, mungkin teman-teman ingat Radhi jadi Kak investasi Bibit di Bibit. Berani nama saya. Kalau kalian investasi yuk demi masa depan di Bibit. Iya, ya, pada tahu apa. Yuk, silakan untuk teman-teman semua mau tanya, misalnya, Kak, nanti kerjaan data science, nanti kerjaan data scientist apa aja ya, Kak? Ngapain aja gitu-gitu di industri, atau mau nanya tentang apapun, silakan, atau mau nanya Kak Saras kerjanya ngapain aja sih, Kak? Atau mau gimana? Silakan teman-teman mau tanya apapun. Nah, ada yang nanya tuh. Kalau di Bibit contoh studi kasusnya gimana, Kak? Studi kasus apa nih? Ketika aku technical test, masuk Bibit atau studi kasus kayak gimana nih? Studi kasus real case atau seperti apa? Apa tuh untuk Kak Sutiono? Mungkin lebih ke studi kasus di industri, di Bibit, real tuh, real pekerjaannya gimana tuh? Okay, kalau ini konteksnya aku sebagai business intelligence ya, karena kan beda-beda ya peranannya di bagian data science. Kalau business intelligence sendiri, itu kan tugasnya tuh, kalau aku tuh ada 3 teman-teman. Yang pertama, aku udah bikin dashboarding. Terus yang kedua, aku ad hoc. Ad hoc itu ketika misalnya tim marketing tuh butuh data ini nih, dengan berbagai kriteria, itu aku yang ngambilin gitu sebagai business intelligence. Terus yang ketiga, aku juga ngelakuin analisis gitu. Misalnya, kenapa sih, apakah ada efek nih? Misalnya, apakah ada efek, ini ya real case-nya ya, ketika Idul Adha kemarin, banyak orang yang jual hasil investasinya di Bibit gara-gara pengen beli kurban gitu, apakah itu ada gitu. Nah itu akan dianalisis sama business intelligence gitu, salah satunya. Nah itu termasuk dalam study case-nya di pekerjaan aku di Bibit kayak gitu. Mungkin itu udah ngejawab kali ya. Oke, sangat membantu menjawab ya untuk Kak Sutiono. Jadi kurang lebih pekerjaan seperti itu sih untuk Kak Saras tadi di Bibit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari akun Kak Rin. Kak Saras, apa ada rekomendasi buku bagi pemula yang ingin belajar data science? Ada nggak sih, Kak Saras? Okay. Aku suka banget baca buku, teman-teman. Jadi buku tuh bagus banget ketika kita belajar kayak dari YouTube atau kita belajar dari medium baca-baca sesuatu gitu. Itu kan nggak terstruktur ya, teman-teman. Kayak itu bisa lompat-lompat gitu. Apalagi belajar dari YouTube tuh dia udah ngejelasin yang advance gitu. Makanya aku suka belajar sesuatu mulai dari buku. Pasti ada banget ya aku suka. Yang pertama tuh data storytelling ya. Itu bagus banget data storytelling. Penulisnya Kale apa gitu, itu luar punya, tapi dia ada terjemahan bahasa Indonesia-nya. Terus yang kedua, aku juga baca buku-buku belajar Python sama R, itu bahasa Indonesia juga. Aku beli di Tokopedia, aku lupa. Pokoknya nama penjualnya tuh buku informatika. Itu ada belajar R sama Python tuh aku di situ. Tapi kalau konsep data visualisasi, aku baca data storytelling. Nah, tapi teman-teman, yang benar-benar ngubah aku untuk berkarir di bidang data, aku mau cerita. Sebenarnya aku masuk data tuh salah satunya juga karena aku baca buku, teman-teman. Jadi ada, mungkin teman-teman udah familiar gitu ya, perusahaan Indonesia yang jadi Dekakon gitu ya, Dekakon pertama di Indonesia gitu. Ternyata proses dia dari startup untuk menjadi Dekakon itu tuh menggunakan data, teman-teman. Dan datanya itu keren banget pemanfaatan datanya gitu. Dan itu ada bukunya, buku Nadiem
ya kelihatan ya ada buku Bapak Nadiem Makarim gitu ya, warna hijau bukunya, aku baca bukunya, di situ aku ngerasa miss banget sama di bidang data gitu. Mungkin itu sih rekomendasi bukunya. Oke. Seperti itu ya untuk Kak Rin. Semoga membantu menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Arif. Hai Kak Saras, aku mahasiswa teknik industri semester 4. Lalu mulai tertarik banget nih sama aplikasi SPSS. Nah, kalau di dunia data science sendiri, kemampuan aplikasi SPSS itu kepake nggak sih sebenarnya Kak Saras? Oke, thank you Arif. Pertanyaannya bagus banget sih. Itu aku juga belajar SPSS waktu semester berapa gitu. Ya, sama kayak kamu. Nah, setahu aku tuh SPSS tuh jarang kepake. Karena kan sebenarnya dia tuh metode untuk menganalisis statistik gitu ya. Apalagi kayak ada uji ANOVA, normalisasi gitu-gitu ya. Itu kan pakai SPSS tuh bisa di, aku tuh gak pakai SPSS, tapi bisa dimodifikasi pakai Excel gitu. Dan SPSS juga statistiknya tuh bisa dimodifikasi pakai bahasa R gitu. Jadi kayak jarang banget mereka pakai SPSS, tahuku di bidang data science, tapi mereka pakai tools lain untuk mengolah data-data statistik untuk menggantikan SPSS. Salah satunya itu Excel, kalau enggak pakai bahasa R gitu. Karena jauh lebih cepat gitu ya. Karena kan nggak perlu ini yang kayak nggak perlu install banget gitu. Lebih cepat sih, ada code-nya juga. Oke. Seperti itu ya. Semoga membantu menjawab untuk Kak Arif. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Feroza. Kak, setelah analisis data dan nggak ada hasilnya, penyampaian ke stakeholder itu apakah selalu dengan cara presentasi atau gimana tuh? Oke, good questions. Thank you, Feruza. Jadi, kalau aku tuh ada beberapa, tergantung stakeholder-nya tuh pengennya seperti apa. Pertama, ketika dia cuma minta data gitu-gitu, kayak, Saras tolong ambilin data user dengan kriteria A, B, C gitu. Aku ambilin nih, ya udah, berarti aku ngasihnya dengan pakai Excel atau aku pakai CSV aja gitu. Tapi kalau misalnya ada stakeholder tuh yang minta, Saras tolong analisis bla bla bla, hasilnya nanti presentasiin ke aku ya. Nah, aku tuh buatnya dalam bentuk deck, dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Nanti aku presentasi ke mereka. Nah, ada juga yang case-nya kayak gini. Saras, aku pengen monitoring bla bla bla. Kamu tolong bikin dashboard-nya ya. Nah, dashboard-nya itu udah selesai aku bikin. Ada beberapa case stakeholder itu pengen jelasin dashboard-nya. Dia pengen jelasin kayak gimana sih cara baca dashboard-nya gitu. Atau kayak ya udah aku kasih aja gitu dan dia enggak perlu dijelasin, dia udah bisa baca sendiri dashboard-nya gitu. Itu tergantung banget stakeholder-nya pengen seperti apa. Tapi bentuknya berbagai macam kayak gitu sih. Mungkin udah kegambar sih jawabannya. Thank okay. you. Semoga membantu menjawab ya untuk Kak Feroza. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Zakaria nih. Kak, untuk jadi seorang data science itu sebenarnya memandang background-nya Kak. Background enggak sih sebenarnya? Enggak memandang sih, cuman akan lebih ini ya. Sebenarnya fun fact-nya teman-teman ya, di Bibit sendiri itu yang di bagian praktisi data itu tuh sedikit yang background-nya tuh IT, teman-teman. Nggak memandang, tapi kecenderungan orang yang dari background IT itu jauh lebih mudah untuk belajar ya, jauh lebih mudah. Apalagi background-nya statistik, IT itu mereka lebih mudah untuk belajar data gitu. Tapi bukan berarti nanti HR akan melihat mereka dengan hal yang berbeda ketika teman-teman udah tahap interview. Tapi kalau tahap CV mungkin teman-teman akan dikonsider gitu ya, orang yang IT sama non-IT gitu. Tapi ketika teman-teman dalam proses tahap interview, apalagi teman-teman nunjukin study case-nya, portofolionya, segala macam, teman-teman itu nggak akan dipandang background-nya. Tapi gimana teman-teman menguasai portfolio teman-teman, study case teman-teman, dan menguasai technical test-nya seperti apa, itu yang akan akan dilihat. Karena kan sebenarnya kalau masuk ke bagian data science itu akan ada technical test ya, teman-teman dites kayak codingnya gimana, bikin dashboardingnya gimana, terus kayak business case-nya seperti apa, cara komunikasi teman-teman gimana, cara presentasi teman-teman kayak gimana, itu kan semua dites ya. Dan ketika teman-teman jago, tapi teman-teman bukan dari background IT, sebenarnya itu nggak masalah, sangat nggak masalah gitu. Kayak gitu. Mungkin semoga menjawab ya. Semoga membantu menjawab ya untuk Kak Zakaria. Kita lanjut, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga di sesi live session hari ini. Dari Kak Sutiono, mumpung ini pertanyaan terakhir juga nih, aku baca terakhir. Dashboardnya pakai tools apa ya Kak, kalau dashboard? Oke, kalau di Bibit sendiri dashboardnya tuh ada dua teman-teman. Kita pakai Holistic sama kita pakai Tableau, itu dua. Dan dua-duanya tuh berbayar. Tapi kalau teman-teman pengen belajar, pakai Tableau tuh ada yang Tableau Public, jadi teman-teman bisa pakai untuk bikin dashboarding. Terus ada juga Redas, itu ada Redas. Terus ada juga kayak
Plotly ya, kayak itu pakai bahasa Python, itu teman-teman gratis juga untuk bikin bikin dashboarding. Sebenarnya dashboarding itu kan bisa pakai bahasa pemrograman, pakai code, sama yang nggak pakai bahasa pemrograman kan. Kalau nggak bahasa kayak bahasa pemrograman tuh kayak Google Data Studio, terus kayak Tableau, itu kan nggak pakai bahasa pemrograman. Tapi kalau teman-teman pengen pakai bahasa pemrograman, itu pakai Python sih, bisa juga bikin dashboarding. Itu buat ini teman-teman aja buat proses belajar. Tapi kalau di Bibit dua itu sih, Holistic sama Tableau. Oke. Semoga membantu menjawabnya untuk Kak Sutiono. Oke, itu menjadi pertanyaan terakhir untuk di sesi live session hari ini. Sekali lagi aku ucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang udah sempatin waktunya untuk hadir di sesi hari ini. Dan tidak kalah lupa juga terima kasih ke Kasar, ke Saraswati juga yang udah memberikan insight yang sangat insightful sekali untuk teman-teman semua yang di sini. Dari pertanyaan dan alasan kenapa belajar data science dan lainnya juga mungkin udah di sharing-sharing juga. Thank you udah sharing pengalamannya dari awal sampai benar-benar terjun di dunia data dan akhirnya bekerja di salah satu perusahaan startup juga. Thank you untuk Kak, untuk Saraswati, dan thank you juga untuk teman-teman semua yang udah hadir. Jangan lupa tetap kerjain modulnya biar teman-teman bisa lulus dari pelatihan ini dan mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya otomatis langsung teman-teman dapatkan ketika teman-teman kerjain modulnya. Sertifikatnya ada di mana? Di My Certificat. Sekali lagi thank you untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman mau nonton recordingnya, bisa teman-teman klik aja link YouTube-nya. Bisa langsung klik aja untuk link YouTube-nya, bisa ditonton kapanpun, dimanapun, selama teman-teman memiliki akses internet. Sekali lagi thank you untuk teman-teman semua, dan thank you untuk Saras, dan selamat sore untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di kesempatan lainnya. Thank you, bye-bye.